bikin dari pack juga ya, cuman packnya kecil seperti ini ya. Kontennya ya, contains ini glue, cat ya. Merci, ini pin ya. Sini benang sulam, felt sedikit. Ini pack seperti ini ya, 4 piece. Ini kuas, ini 5 ya ininya ya. Oh 5, ininya 4 ya, berarti kurang 1 ya. Oke, let's do it. Saya kasih gambar ya, kasih gambar mata ya untuk orangnya. Seperti ini secara semuanya ya. Pakai bolpen aja bisa, boleh. Atau pakai spidol. Ini kita bisa kasih ini untuk bros ya, peniti bros ya. Penitinya tapi 5. Oke, pertama yang di sini kita akan buat salah satu ininya ya. Kita buat yang panjang dulu bisa. Kita kasih blue. Ini easy ya, gampang sekali ya. Nah, ini di sini ada tangannya ya di sini. Jadi tangannya kita tinggal kasih seperti ini aja. Oke, kita wrap sini ya. Seperti ini di wrap. Tap tap. Saya ulangin ya. Di sini. Di sini kita bisa kasih glue supaya nggak copot ya. Ini glue apa lem? Apa cat ya? Kayaknya cat deh. Di sini saya kasih lem ya supaya merekat seperti ini. Terus kasih warna merah. Kasih lem ya. Supaya dia merekat. Seperti ini ya. Wrap. Satu persatu di wrap sesuai dengan modelnya ya. Supaya lebih ini, saya kasih lem ya. Supaya dia nggak copot. So, kalau di wrap gitu aja, dia akan copot ya. Nah, seperti ini. Masih ada kendala ya tangannya.
Jadi warna-warni ya. Ini bisa pakai benang wool juga. Nggak perlu benang sulam ya, benang wool bisa warna-warni ya. Jadi kalau DIY gini kan nggak bisa persis sama ya. Jadi kita bisa ambil alternatif. Pakai apa gitu. Wah, ini kayaknya sedikit harusnya ya. Saya banyak-banyak. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Hanya ya, kita ini sianilnya, mesinnya ini kita wrap ya. Tidak perlu terlalu ditekan ya, karena kalau ditekan ini dia akan masuk ke dalam kawat-kawatnya. Nah, nanti kita ulangin ya, karena kanan kirinya. Nah, seperti ini ya. Yang bagian ujungnya kita ya, seperti itu ya. Pasang tangannya di sini ya. Kita pasang dulu tangannya. Tangannya jangan terlalu panjang ya, tadi terlalu panjang. Jadi saya lem. Ini dilem ya. Terus ininya juga kita lem ya. Ini buat bros ya. Ini. Baru ininya kita wrap lagi ya. Ini kita buka ya, wrapnya tidak termasuk. Nah, ininya kita buka dulu, kita baru bisa wrap sininya ya. Seperti ini supaya kita tidak copot ya. Tunggu ininya. Nah. Jadi lingkar-lingkar aja supaya tidak copot ya. Ini bisa pakai uhu juga ya. Oke. Nah, ini ya. Di sini kita bisa tambahin wrap lagi sedikit ya. Pakai warna
warnanya masing-masing ya. Supaya rapet ya. Agak lamban karena masih tangannya masih belum pulih ya, masih sakit sedikit. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi ini tinggal kita ke bagian kepalanya ya. Kepalanya kita lem, kita kasih rambut ya. Seperti ini. Terus di sini kita bisa link. Kita gunting ya. Mungkin nggak mirip ya. Oke ya, kita bisa kasih lem. Ya, seperti ini. Ada apanya lagi? Gak ada. Nah, ini sudah jadi ya pin kita ya, satu. Oke, kita bikin yang lain sama, tekniknya sama ya. Tinggal wrap, di wrap aja dengan benang. Dan kita kasih pinnya ya. Ini kita pasang dulu tangannya ya. Seperti ini. Terus kita wrap sini ya. Tangannya juga termasuk ya, supaya tidak copot. Tangannya disilang. Duh, sakit tangannya kok ya. Nah, seperti ini ya. Terus kita kasih bagian sininya. Ini ya, kita wrap seperti ini. Kok begini? Ya, terus yang ini kita silang juga seperti ini ya. Nah, baru kita wrap bagian bawahnya. Ini terus sampai di sini ya, bagian sini. Ah, ininya. Ya. Terus ke sininya kita satu persatu ya ini. Jadi seolah-olah dia pakai celana panjang ya. Diteruskan ya untuk bagian satunya lagi. Lupa tempel ininya, penitinya ya. Baru kita wrap lagi ya.
sini. Kita wrap sininya ya, sebelah kakinya. Kalau dilihat-lihat seperti ini ya kainnya ya, dilem aja kainnya, ada felt, jadi saya pakai yang ada ya. Nah sudah gitu baru kita wrap ya di bagian atasnya, terus sama bagian bawahnya ya. Bagian atasnya sedikit kita wrap. Nah seperti ini ya. Baru bagian bawahnya. Jadi terpisah aja, yang nggak kelihatan kita nggak usah wrap ya. Buang-buang benang. Oke ya, jadi yang tinggal kita kakinya kita wrap lagi. Ya. Seolah-olah dia pakai celana panjang ya. Bisa agak ke dalam wrapnya. Aduh. Ya, diteruskan. Terus di bawahnya nanti dikasih warna hitam sedikit, seolah-olah pakai sepatu ya. Nah ini seperti ini, nanti kasih hitam sedikit ya, both side, dua sisi. Satunya ya. Satunya ya kita bikin kepang seperti ini ya. Ini kita kepang ya, karena ada model kepang di situnya. Kita kepang biasa aja. Di sini ada 12 piece ya, kita kepang 3, jadi masing-masing 4 piece ya. 1 2 3 ya. Kita kepang seperti biasa. Nggak usah terlalu padat ya. Seperti ini ya. Oke, salah dua sisi ya.